Setelah kita sudah bahas dua jenis speaker dari Noise, yaitu 899K dan juga 899M2, kali ini Pixel akan bahas sebuah speaker ukuran menengah dari Noise. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pixel dan kali ini kita akan review lagi nih sebuah speaker Bluetooth dari Noise, yaitu Noise 899J. Jadi kan Pixel udah pernah ya bahas yang speaker besar yaitu 899K, terus ada juga bahas yang kecil yaitu 899M2. Nah, kali ini kita akan bahas model yang ada di tengah-tengahnya yaitu 899J. Secara kotak ini tuh memiliki ciri khas warna putih dan juga warna hitam. Untuk bagian depan dan belakang ini kelihatan ada penampakan produknya beserta dengan highlight fitur-fitur utama, dan di bagian kanan dan kirinya terdapat spesifikasi tipe dan juga informasi lengkap mengenai speaker ini. Di dalam paket penjualan, kita akan menemukan beberapa dokumen seperti manual book dan juga kartu garansi. Selanjutnya ada dua buah mikrofon, yang satu itu merupakan mikrofon wireless, dan juga yang satunya lagi merupakan mikrofon kabel dengan koneksi XLR kepada 6,35 mm. Dan juga kemudian ada satu buah kabel 3,5 mm ke 3,5 mm, sebuah remote control, dan juga satu buah adaptor listrik. Sekarang kita akan bahas kepada produknya. Secara umum nih, produk ini tuh memiliki bahan plastik yang berwarna hitam dan juga matte finish di seluruh sisinya. Bahannya cukup kesat dan juga tidak terlalu gampang meninggalkan bercak sidik jari. Pokoknya ya mirip banget lah sama speaker-speaker pada umumnya. Produk ini sendiri memiliki dimensi 40x26 cm, dengan kedalaman 23 cm dan juga beratnya adalah 3,5 kg. Paling atas langsung ada logo Noise dengan warna silver dan juga bentuk emboss. Dan di bagian depan ini terdapat ya sebuah driver speaker utamanya, yaitu yang sebesar 8 inci yang bisa menghasilkan power sebesar 80 watt. Driver speaker ini tuh berada tepat di tengah-tengah dari unitnya. Dan drivernya ini juga dilindungi oleh sebuah protektor dari metal. Nah, kemudian di sisi kanan juga terdapat sebuah tweeter kecil yang membantu akan clarity dalam audionya. Untuk di bagian bawah terdapat dua lubang yaitu di sisi kiri dan juga kanan sebagai tempat untuk udara masuk dan juga keluar. Kalau di bagian atas tuh terdapat satu buah tuas yang akan membantu ketika kita mau bawa speakernya ini kemana-mana. Nih, jadi bisa diangkat begini, kita bisa angkat langsung bawa ke produknya. Dan untuk di bagian bawah terdapat empat buah kaki dari plastik dan juga sebuah lubang untuk dudukan stand dan juga penguncinya. Ini akan sangat berguna banget terutama buat kita yang mau taruh di stand audio. Kalau di bagian belakang, inilah semua terdapat tempat kendali dan juga informasi terkait dengan speaker ini. Dari paling atas terdapat sebuah layar untuk informasi tentang status speaker yang ditemani dengan 6 buah tombol. Paling kiri ini berfungsi untuk mengubah mode, selanjutnya adalah tombol recording, tombol repeat, tombol previous atau kalau ditahan akan menurunkan echo pada mic, tombol play pause atau kalau ditahan akan mengaktifkan mode TWS atau True Wireless System, dan yang terakhir adalah tombol next atau kalau ditahan akan menaikkan echo pada mic. Selanjutnya di bagian bawah ada 3 audio input, yaitu yang pertama AUX IN, mempergunakan kabel 3,5 mm jack tadi, kemudian ada slot SD card, dan juga terakhir adalah slot USB. Dan kemudian di bagian bawahnya ada 4 buah knob yang berfungsi untuk mengatur volume, bass, treble, dan juga volume mic. Dan lebih lanjut lagi, ada tombol dengan tulisan Mic Pre atau Mic Priority, di mana ini memprioritaskan suara dan mikrofon, sehingga kalau misalnya kita sedang nyanyi atau misalnya sedang bicara, maka otomatis suara musiknya itu akan turun otomatis oleh noise-nya. Terakhir ada slot untuk charging mempergunakan adaptor bawaan, satu slot mikrofon 6,35 mm yang bisa dipergunakan untuk mic dari paket penjualan, atau mungkin bisa buat kita colokan kepada gitar ataupun alat musik lainnya. Dan terakhir, ada dua switch, yaitu yang pertama di sebelah kiri untuk power, dan sebelah kanan untuk LED light. Iya, di bagian depan dari speaker ini tuh ada LED light aneka warna yang akan berubah mengikuti kondisi suara di sekitar speaker. Untuk urusan fitur, jangan khawatir, karena speaker Noise 899J ini tuh punya fitur menarik dan juga fleksibilitas dalam penggunaannya. Pertama, speaker ini mempunyai koneksi Bluetooth, sehingga bisa langsung pairing kepada handphone ataupun gadget kita yang sudah ada Bluetooth-nya. Untuk mempergunakan Bluetooth, maka pastikan kita untuk ubah terlebih dahulu modenya di speaker Noise dengan menekan tombol mode hingga ada tulisan blue di layar speakernya. Dan juga kemudian nanti akan ada notifikasi suara, yaitu beep sebanyak 2 kali, dan juga tulisan blue-nya ini akan berkedip. Setelah itu tinggal kita masuk kepada device kita dan pilih 899J pada menu pilihan device. Dan kemudian setelah terpairing, maka akan ada notifikasi suara dan kita bisa langsung pakai deh Bluetooth speaker ini. Dan kalau sudah terkoneksi, maka bisa kita pergunakan juga tombol kendali yang ada di bagian belakang speaker seperti next, previous, play, dan pause.
Berikutnya, speaker Noise 899J juga bisa memutar audio MP3 dari flash disk ataupun micro SD card. Ketika kita colokkan baik flash disk ataupun SD card, maka akan langsung tuh ada otomatis berubah modenya. Dan kemudian langsung memutarkan lagu yang ada di dalam media tersebut. Oh ya, pastikan juga ya bahwa file system di dalam flash disk ataupun SD card kalian adalah formatnya FAT32. Kalau file system yang lain, contohnya kayak NTFS atau EXFAT gitu, otomatis nggak akan kebaca. Dan juga untuk format lagunya, pastikan juga dalam format MP3 agar bisa terbaca. Untuk detect audio MP3 sih tergolong cepet banget. Dia tuh akan langsung play berdasarkan urutan nama dan nggak ada opsi untuk play secara random. Dan juga untuk navigasi seperti biasa bisa mengandalkan tombol kendali yang ada di bagian belakang ya. Selanjutnya, speaker ini tuh memiliki dua konektor audio yaitu 3.5mm dan juga 6.35mm. Dengan adanya kedua konektor ini, maka kita bisa memiliki fleksibilitas untuk mencolok audio baik ke HP, laptop, komputer, audio system, mikrofon, bahkan kepada alat-alat musik kita. Kalau yang lain 3.5mm, kita harus ubah dulu modenya hingga ada tulisan line di layar speaker. Namun kalau yang 6.35mm, itu akan langsung secara otomatis bisa kita pergunakan. Hanya perlu kita pengaturan volume saja melalui knob volume mic di bagian belakang. Nah, dengan adanya kedua kombinasi ini, yaitu adanya slot USB atau SD card, beserta juga mikrofon tadi, membuat fitur yang menarik, yaitu kita bisa merekam suara dari mikrofon kepada flash disk ataupun SD card kita. Caranya cukup pastikan aja flash disk ataupun SD card kita tercolok dengan file system yang tepat, dan juga tahan tombol recording, maka akan ada timer yang menunjukkan berapa lama proses recording sudah berjalan. Selama PCL test ya, bukan cuma suara dari mikrofon aja yang bisa kerekam, tetapi suara seperti dari 3.5mm kerekam. Nanti di dalam flash disknya itu ya, akan ada folder record M, yang berisi akan file MP3 rekaman, jadi kita bisa akses lagi menggunakan komputer, atau mungkin buat kalian yang mau play langsung di speakernya pun juga bisa. Kemudian Noise 899J itu memiliki mode FM radio, dengan cara mengubah modenya mempergunakan tombol mode yang ada. Nanti akan langsung kelihatan frekuensi radio, dan juga kita tinggal ubah frekuensinya aja. Kalau kita pencet tombol next, maka dia akan langsung cari semua channel yang ada, dan kemudian langsung disimpan. Sehingga nanti kita nggak perlu lagi cari-cari channel berikutnya. Terakhir, speaker ini juga memiliki fitur TWS, yaitu di mana bisa menggabungkan dengan speaker noise lain selama sudah support fasilitas TWS juga. Caranya ketika kita sedang berada di mode Bluetooth, tinggal kita tahan aja tombol play, maka speakernya akan langsung coba connect kepada Bluetooth yang juga sudah support TWS. Buat kita yang bingung model-model apa aja dari noise yang sudah support TWS, maka akan ada brosur noise yang disediakan di dalam paket penjualannya. Jadi kita bisa langsung lihat aja di situ. Kalau PCL secara pribadi, pasti akan pilih yang setipe ya, biar seimbang antara kiri dan juga kanan. Cuma karena PCL cuma ada satu unitnya, sehingga PCL nggak bisa tes nih secara langsung fitur TWS-nya. Untuk kualitas suara secara overall sih tergolong standar. Clarity-nya cukup baik di frekuensi menengah ke atas, tapi untuk urusan bass agak kurang bergetar dentumannya. Padahal PCL tuh ya, udah coba maksimalin knob bass-nya. Buat keperluan easy listening gitu ya, kayak misalnya buat denger lagu, mulai dari lagu pop, lagu rock, lagu klasik gitu ya, itu oke-oke aja sih. Kekuatannya sih paling menonjolnya ketika berurusan pada suara. Seperti buat kalian yang mungkin suka dengerin podcast gitu ya, dan juga buat aneka-aneka vokal lainnya itu tuh berasa jelas banget. Tingkat suaranya juga tergolong keras, sehingga bisa dipergunakan dalam banyak acara. Contohnya kalau misalnya kalian punya acara keluarga, arisan, sunatan, tahlilan, atau mungkin dibawa secara outdoor pun juga bisa. Dengan power audio sebesar 80 watt PMPO, maka bisa menjamin suaranya akan terdengar jelas dan juga kencang. Tapi ya sebisa mungkin jangan dulu ngumpul-ngumpul terlalu banyak ya. Kan masih harus physical distancing. Nah, untuk menunjukkan kualitas audionya, berikut ini merupakan contoh audio dari speaker Noise 899J. Untuk urusan daya, speaker Noise 899J ini tuh memiliki internal baterai sebesar 1800 mAh. Dengan kapasitas yang ada, baterai ini bisa bertahan 4 hingga 12 jam, tergantung dengan besarnya volume dan juga media apa yang sedang dipergunakan.
Contohnya kalau misalnya kita pakai Bluetooth, jelas akan lebih boros dibandingkan kalau kita pakai kabel biasa. Untuk pengisiannya sendiri, dari kosong ke penuh itu ya, itu membutuhkan waktu sekitar 6 jam sampai dengan 12 jam. Dan ada juga indikator berwarna merah saat pengisian, dan kemudian lampu tersebut tuh akan berubah menjadi hijau ketika baterainya sudah penuh. Pengisian daya bisa mempergunakan charger bawaannya yang sebesar 9 volt 1,5 ampere. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, speaker kali ini tuh dari Noise, yaitu Noise 899J, merupakan sebuah speaker yang berada di posisi tengah, baik secara ukuran ataupun dari kemampuannya. Audionya memang nggak ada yang terlalu menonjol, namun untuk urusan vokal itu tuh berasa cukup baik banget. Kalau speaker yang Noise yang dulu tuh kan bisa jadi kebesaran ya buat beberapa dari kita. Nah, kalau kali ini tuh akan lebih pas gitu ya, kalau misalnya kita untuk bawa kemana-mana. Dan juga dengan kemampuan yang bisa dikoneksikan dengan speaker lainnya tuh membuat fleksibilitasnya jauh lebih baik. Sekedar catatan bahwa speaker ini dibanderol dengan harga Rp700.000 pada saat video ini Pichel buat. Dan melihat performa audio beserta juga dengan fleksibilitasnya membuat worth it banget menurut Pichel. Kalau biasanya speaker Bluetooth yang portable gitu kan paling cuma bisa buat dengerin lagu aja dan juga nggak bisa buat banyak orang. Nah, kali ini itu kan bisa lebih enak dan juga bisa buat pakai banyak, terutama buat acara-acara yang cukup besar. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan speaker Noise 899J. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike videonya ya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan juga kalian bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.